لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فالفضيل رحمني رحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وصلنا إلى الحكمة في تنوع القرآن المحكم ومتشابه. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. طيب، jadi setelah beliau mengurai tentang pembahagian Al-Quran dari sisi al-ihkam wa tashabuh menjadi tiga. Kemudian beliau uraikan mawqifur rasikhin fil ilmi wa zairin min al-tashabih. Bagaimana sikap dua kelompok besar ini, orang yang kokoh dalam keilmuan dan orang-orang yang menyimpang. Ada penyimpangan dalam hatinya menyikapi al-mutashabih. Karena al-muhkam aman ya. Kalau muhkam aman ya, muhkam. Mutashabih. Kemudian beliau sudah uraikan anwa' tashabuhi fil Qur'an, jenis tashabuh dalam Al-Qur'an menjadi dua, hakiki dan nisbi. Sekarang terakhir sebagai penutup, apa hikmah? Kenapa Ustaz? Ya. Apa ada yang seperti ini, pembagian seperti ini? Apa hikmah? Tentunya yang kita harus yakini Allah Al-Hakim, Maha memiliki hikmah. Ya. Kita tahu atau tidak tahu itu pasti ada hikmah. Dan sini balik urat. Hikmah terbaginya Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih. Ya, paham ini? Allah sendiri yang sebutkan tak? Di awal surah Ali Imran. Muhkam, muhkamat, wa ukhara, wa ukharu, mutasyabih. Baca. Qal, law kana Al-Quran kulluhu muhkaman lafatil hikmatu minal ihtibari. Bihi tasdiqan wa amalan. Lidhuhuri ma'nahu adamil majali takhrifihi wa tamasuki. bil mutasyabihi ibtigha' al fitnati wa ibtigha' ta'wili. Koma. Satu. Law kana al-Qur'an kulluhu muhkam. Seandainya Al-Qur'an itu seluruhnya muhkam. Ya. Kulluhu seluruhnya muhkam, tidak ada mutasyabih. Apa yang terjadi? Lafatatil hikmatu, maka akan hilang hikmah. Min al-ihtibari bihi tasdiqan wa amalan. Lidhuhuri makna akan hilang hikmah dari ikhtimah itu ujian dengan Al-Quran tersebut. Ya, ujian apakah dia membenarkan Al-Quran tersebut, apakah dia mengamalkan Al-Quran tersebut atau tidak, dia membenarkan atau tidak, hilang hikmah. Kenapa? Semuanya makna ini semua lidhuhuri makna, karena nampaknya jelasnya makna kalau semuanya makna. Maka tidak ada ujian. Ya, semua kan apa? Membenarkan, semua akan mengamalkan. Ini satu. Ya, ini kalau Al-Quran semuanya muhkam. Yang kedua, akan luput hikmah atau ini wa'adamul hik wa'adamul majali li tahrifi. Atau kemana ini? Ahmad, atau kemana? Lafatatil hikmatu minal ikhtibari bihi tasdiqan wa amalan bi zuhuri ma'na. Atau ke zuhur. Li'adam wa li'adamil majal. Begitu. Dan tidak adanya celah peluang li tahrifi, untuk mentahrif Al-Quran tersebut. Kenapa semuanya mahkam? Bisa paham ini? Begitu pula wa tamassuki, ai wa alamit tamassuki atau alamil majal li tamassuki bil mutasyabihi ibtigha' al fitnati wa ibtigha' al ta'wil. Dan tidaknya peluang untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan al mutasyabih. Karena semuanya jadi mahkam. Maksudnya apa yang disebutkan dalam ayat akan tidak ada. Iya, tidak ada kenyataannya. Kalau itu semua mahkam. Nah, di situ ini kan di lanjutan ayat tadi. Allah rinci sikap manusia menyikapi dua. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Paham ini? Jadi, bahwasanya yang ada penyakit, zaik, penyimpangan dalam hatinya, ini.
dia akan mengambil ayat mutasyabih. Ya, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Nah, kalau tidak ada mutasyabih, muhkam semua. Mungkin ada orang begini? Tidak. Ya. Ini pertamanya. Jadi beliau sebutkan beberapa alasan sih kalau dirinci. Ya, seandainya Al-Qur'an muhkam semuanya maka hilang hikmah dari ujian dengan Al-Qur'an. Baik berupa membenarkan, mengamalkan, ya, dan tidak adanya celah, majal, tempat untuk mentahrifnya karena semua muhkam. Paham ini? Kan antum sudah baca tuh kemarin contoh-contoh ayat muhkam tuh. Kan langsung dipaham, jelas. Tidak ada celah untuk dipalingkan, paling tersangka. Kalau mutasyabih, nah di sini ujian. Bagaimana sikap kita? Paham ini? Paham ini? Ada yang mentahrif, ada yang tidak. Ada yang mengambil atau masuk bil mutasyabih, ada yang mengembalikannya ke muh. Kan di sini terbagi tuh orang. Kalau muhkam semua tidak terbagi manusia. Satu golongan, iya tuh. Ah, ini kalau semua Al-Quran itu muhkam. Sekarang, kalau semuanya mutasyabih, bagaimana jadinya? Semuanya mutasyabih. Maka lafata kunuhu bayanan akan hilang keberadaan Al-Quran, posisi Al-Quran sebagai penjelas. Karena kenapa? Semua tidak jelas, semua mutasyabih. Mana? Ini macaran. Ya, pada Al-Quran itu tibayan yang dikunisi. Ya kan? Ya, kalau semua mutasyabih apa? Mau dijelaskan? Yang kedua, wahudan linnas. Akan hilang keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Orang pusing semua. Karena kenapa mutasyabih semua? Wala ma amkana al-amal bih. Dan apa? Tidak akan mungkin kita beramal dengan Al-Quran. Lama mana dia? Tidak akan mungkin kita beramal dengan Al-Quran. Kenapa mutasyabih semua ini? Apa yang maksudnya? Ya, bagaimana ini? Ya. Bisa paham ini? Paham ya? Ini kalau semua tersyabih. Wala ma amkana bina'ul aqidati salimati. Itu takdirnya. Ya? Takdirnya wala ma amkanal bina'ul aqidati salimah. Dan tidak akan mungkin kita membangun akidah yang selamat di atas ayat tersebut yang mutasyabih semua. Dari mana kita mau berakidah dengan akidah yang selamat, yang benar, semua mutasyabih. Tidak ada yang mahkam. Sudah tergambarin? Tergambarin? Ah, subhan. La ilaha illallah. Ya, betul-betul Allah al-alim, al-khabir, al-hakim, al-alim. Coba lihat ini. Kalau semuanya mahkam, maka tidak ada ujian. Ya, tidak ada ujian. Tidak ada. Wa ammal fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, tidak ada. Fa ittabi'una ma tashtira. Kenapa? Mahkam semua. Paham ini? Tidak ada ujian berupa membenarkan Al-Quran. Ini membenarkan, ini tidak membenarkan. Ini mengamalkan, tidak mengamalkan. Semua sama. Mahkam semua. Tidak ada celah untuk mentahrif. Tidak ada nanti muharrif. Ya, tidak ada muharrif. Tidak ada itu asyairah seterusnya. Kalau semuanya maksud. Wa tamassuki wa adamil majali li tamassuki bil mutasyabih itu. Anu nak? Tulis kenunya itu nak? Takdirnya nak? Wa adamil majali li tamassuki bil mutasyabih. Dan tidak adanya tempat celah untuk berpegang dengan mutasyabih. Karena mutasyabihnya tidak ada. Karena mahkam semua. Kita anggap mahkam semua. Apa mau dipegang mutasyabih? Semua mahkam. Ya? Bapak ini kalau mahkam semua. Ya. Apa mau dipegang mutasyabih semua? Kalau kita anggap semuanya mahkam. Tidak ada. Nah inilah itu. Allah jadikan ada mahkam, ada mutasyabih. Sehingga muncul orang-orang mentahrif. Ya, muncul orang-orang berpegang dengan mutasyabih. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Ya, kita. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Coba lihat asma wa sifat. Ini sifat-sifat. Banyak yang mendustakan tidak mau terima. Karena punya ini pun tidak. Tolak. Bisa paham ini? Nah, ini karena ada mutasyabih. Kalau muhkam semua, tidak usah kita belajar. Tidak usah kita belajar ini. Tidak ada pelajaran. Apa ini pokok materinya kemarin? Tidak ada pembahasan Al-Quran muhkam mutasyabih. Tidak ada. Karena muhkam semua.
Iya enggak? Kita belajar ini karena terbagi. Iya. Atau kembali lawannya, kembali ke kalau seandainya semuanya mutasyabih. Semuanya mutasyabih. Tidak ada bukan. Apa yang terjadi? Nafata kono bayangan. Akan hilang. Iya. Keberadaan luput, keberadaan Al-Qur'an sebagai penjelas. Jelas orang bingung semua. Tidak ada makamnya. Iya. Tidak ada acuannya. Kita mau kembali ke mana? Tidak ada makamnya. Semua mutasyabih. Pusingkan. Wahudan lina. Silakan apa akan hilang keberadaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi mana? Bagaimana menjadi petunjuk? Pusing semua orang karena mutasyabih. Kalau dianggap mutasyabih semua. Semua. Walama amkanul amal. Walama amkanul 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 amal bih. Dan tidak akan mungkin diamalkan. Al-Quran. Kan tersyabih kursi. Kau dia mah. Tidak ada mahkamnya. Amin. Wa bina unakilat islima ja'ala. Dan tidak akan mungkin kita membangun akidah yang senama di atas. Bisa sesat semua kita ya. Tidak ada mahkam. Karena kita, ahlus sunnah wal jamaah, mawqif ar-rasikhina fil ilm itu mengembalikan yang mutasyabih ke mah. Wah, luar biasa. Ya. Khususnya dalam pembahasan sifat-sifat. Nah, pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini berpengaruh sekali, kelihatan kentara sekali ini yang ar-rasikhuna fil ilm dan az-zaghi. Paras. Kan dalilnya ayat Al-Qur'an itu. Itu pembahasan nama dan sifat itu dalil-dalil ayat Al-Qur'an. Kita melihat akidah wasithiyah itu. Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu ayat-ayat baru hadis. Butuh berapa ayat itu? Hah? Berapa ayat? Kita baca Al-Aqidah. Amatannya, matan. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dua ayat Al-Quran. Puluhan. Ya. Pendek-pendek. Dibawakan. Baru hadis. Amin. Nah ini bagaimana dia sikapin? Nah, terbagi dua. Ar-Rasikhuna Fidel. Kuluna aman. Aman Nabi. Kullu min indi Rabbi. Terus azaiqin nur bidah esok dia berpegang dengan mutasyabih nanti saya akan ingatkan di bawah dia ambil mutasyabih jadikan acuan dan dia bangun akhirnya di atas ya ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' tabih dia palingkan oh, maknanya mestinya begini dia paling bisa apa ini baik sudah lanjut. Jadi itu tadi lau ya. Itu semua lau seandainya. Ini lau harf imtina limtina. Maksudnya apa? Syaratnya tidak terjadi, jawaban syaratnya juga tidak. Kenapa tidak ada syarat? Ya, jawabannya tidak ada karena syaratnya ternafikan. Seandainya Al-Qur'an semuanya makam. Kenyataannya tidak tahu. Berarti setelahnya juga tidak. Tidak. Bisa paham ini? Kalau kana kulluhu mutasyabih. Hah? Kenyataannya? Tidak. Ya kan? Setelahnya juga tidak. Bisa paham ini? Ulang walakinna Allah ta'ala bi'idnatihi ja'ala minhu ayatin muhkamatin. Yurja'u ilayhinna inda tashabuh. Yurja'u ilayhinna inda tashabuh. Terus. Ukhra mutasyabihat. Imtihanan lil'ibad. Maf'ul li'ajl. Terus. Mimman fi qalbihi zaygun. Subhanallah. Terus. Salib al-iman ya'lamu anna al-Qur'ana kullahu min indillahi ta'ala. Terus. Wa ma kana min indillahi fa huwa haqqun. Terus. Wa la yakunu an yakuna fihi batilun aw tanaqudun. Bagus. Ta'ala. Batilun min bayyinihi wa la mufassirin tawjihi min hakimin hamid. Wa qawlihi wa law kana min indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jadi tidak ada muhkam semua, tidak ada mutasyabih semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ja'ala minhu ayatin muhkamatin. Allah jadikan dari Al-Qur'an min tabridiyah ya. Min tabridiyah di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam. Ada ayat-ayat yang muhkam. Apa fungsinya? Yurja'u ilaihinna 'inda tashabuh. Yang mana dikembalikan ya kepada ayat-ayat yang muhkam ini ketika ada tashabuh. Ada yang samar, ada yang kurang jelas. Paham ini? Ada disangka apa kontradiksi.
ya, bertentangan maknanya, bertolak belakang maknanya, kembali ke mana? Mahkam, ayat yang mahkam. Ini sebagian. Wa ukhara mutasyabihat. Ay wa ja'ala minhu, ay minal Qur'an, ukhar mutasyabihat. Ay ayat ukhar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana modelnya? Bukan mahkam tapi mutasyabihat. Apa tujuannya? Imtihanan lil ibad, sebagai bentuk ujian kepada hamba. Apa tujuan ujian tersebut? Liyatabayyana shadiqul imani mimman fi qalbihi zaibun. Agar jelas, nampak terang orang yang jujur keimanannya dari orang yang pada hatinya terdapat zaib, penyakit penyimpangan. Dan apalagi rumusnya dalam surat? Rumusnya itu tentang zaik ini dalam surah As-Saff. Falamma zaagu, apa yang terjadi? Azagallahu qulubahum. Karena mereka menyimpang, maka Allah simpang palingkan hati mereka. Jadi itu semakin parah. Ya, berpaling. Oh, tambah jauh tersesat. Tambah mengerikan kesesatan. Mengerikan sekali. Ya. Mengerikan sekali. Karena kenapa? Falamma zaagu azaagallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazaadahumullahu maradun. Itu rumus. Mereka ada ayat apa, ada zaid dalam hatinya. Menyikapi mutasyabihat luar biasa. Antum lihat nih. Bagaimana penyimpangan mereka dalam ayat-ayat mutasyabihat. Sebab ini. Jadi dengan ini akan terbedakan toh? Terbedakan yang jujur keimanan, yang benar keimanannya dengan yang dalam hatinya dan penyimpangan. Fa inna sadiqal iman ya'lamu anna al-Qur'ana kullahu min 'indillahi ta'ala. Nah, orang benar keimanannya itu mengetahui, meyakini bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min 'indillahi fa huwa haqqun. Dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia adalah kebenaran, hak, wa la yumkinu an yakuna fihi batil aw tanaqub. Dan tidak mungkin ada pada Al-Qur'an tersebut satu pun kebatilan dan satu pun kontradiksi. Yakin betul, ya, tidak ada kebatilan. Dalilnya la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Al-Qur'an itu al-batil tidak mendatanginya. Ya, dari depan dan dari belakangnya. Al-batil pakai alif lam. Semua kebatilan. La ya'ti, ay la ya'til Qur'an. La ya'til Qur'an. Paham ini? Semua kebatilan, al-batil pakai alif lam. Semua kebatilan tidak mendatangi Al-Qur'an dari depan dan dari belakang. Tidak ada kebatilan. Paham ini? Al-dhalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan, tidak ada kebatilan. Au tanaqudun, dan juga tidak ada tanaqud. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka mereka akan mendapati padanya terdapat perselisihan yang banyak. Lau apa tadi? Harfu imtina' li imtina'. Berarti law kana min indi ghairillahi. Kana min indi ghairillahi ini imtina'. Ya. Tidak terjadi kan? Al-Qur'an dari Allah. Ya, maka tidak terjadi juga jawabannya. Ya. Berarti apa? Tidak ada perselisihan. Kita tidak akan dapati perselisihan dalam Al-Qur'an. Yang ada apa? Jalan. Saling menguatkan, saling mengukuhkan. Tidak ada kontradiksi, tidak ada. Paham ini? Tidak ada kontradiksi. Insyaallah ini setelah ini antum akan dikasih pembahasan yang sangat penting untuk menegaskan bab ini. Yaitu mauhimut ta'arud fil Qur'an, nanti setelah ini insyaAllah. Jadi selesai ya, ini sikap kami ini, sikapnya shadiqul iman. Ya, ar-rasikhuna fil 'ilm. Kita paham ini? Baik. Jadi yakin ini datang dari Allah. Semua datang dari Allah, hak. Tidak ada kebatilan pada sedikit pun dan juga tidak ada tanah. Dalilnya dua. Paham ini? Penafian kebatilan dan penafian tanah itu. Terus, yang ada penyakit dalam hatinya? Bagaimana sikapnya? Wa ma man fi qalbihi zaygun fa yattakhiduna min al-mutashabih sabilan ila tahrifil muhkam. Yattakhiduna, ada apa ini? Fa yattakhidu min al-mutashabih sabilan ila tahrifil muhkam wa ittiba'il hawa fi tashkiki fil ahbari wal istikbari anil ahkami wa lihada. Coba. Wa amma man fi qalbihi zaygun. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit. Ya. Maka yattakhidhu minal mutasyabihi sabilan.
ila tahrifil mahkam. Maka dia mengambil dari ayat-ayat mutasyabih ini jalan ya untuk mentahrif ayat yang mahkam. Ya, dia balik ini ya. Sudah mahkam, malah dia pakai ayat mutasyabih untuk mentahrif. Ya. Paham ini? Untuk mentahrif ayat-ayat yang mahkam. Satu. Yang kedua, wattiba'il hawa. Dia jadikan ayat mutasyabih ini jalan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, nafsu asalnya umum ya. Ya. Ya, coba lihat ahlul bid'ah. Ikhwah sekalian, perhatikan. Semua ahlul bid'ah itu ada dalil. Termasuk dari Al-Qur'an. Mereka punya dalil. Khawarij punya dalil, Mu'tazil punya dalil, semua. Ya, orang Syiah, orang semua punya dalil. Ya. Tentang hawa nafsu. Eh, poin-poin. Ini keyakinannya begini dalilnya. Paham ya? Sampai-sampai Ibn Abbas ketika mendebat orang Khawarij, syubhat yang mereka lantarkan itu ayat. Ayat. Kenapa begini? Kenapa? Ya boleh. 6.000 orang. Nahrawan. Ya, mereka sebutkan ayat Al-Quran. Paham ya? Jadi ini, dia ikut sama. Apalagi ini fit tersyiki fil akhbar. Apalagi dia jadikan ayat Al-Quran itu untuk mengikuti orang mereka pada dalam rangka at-tersyik. Membuat orang ragu. Pada khabar-khabar yang ada dalam. Ya? Dan benda ini kontradiksi. Kok saling begini, kok begini. Kok menjadi orang ragu? Menjadikan orang ragu. Ya, meragukan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran ini bagaimana? Ya. Wal istikbari alil ahkam. Dan juga mereka jadikan ayat kami ini jangan untuk bersombong dari hukum. Ya. Siapa ini? Bersombong dari hukum. Alhamdulillah itu orang-orang sampai apa? Ada meyakini dia sudah sampai tingkatan tertentu, dia sudah tidak wajib lagi begini begini, boleh lagi melakukan perkara-perkara haram, sudah halal begini. Sombong. Paham ini? Ah, kesimpulannya di kalimat terakhir. Ya, coba lihat ini kalimat terakhir ini kesimpulan. Ya, saya akan berisyaratkan. Kalau kau mengukur ini orang-orang menyimpang ukuran ini, coba baca. Walihada tajidu kathiran minal munharifina bil aqaidi wal a'mali yahtajjuna ala infirafihim bihadhil ayatil mutasyabihat. Coba. Ya, orang-orang menyimpang itu juga berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Tapi apa yang mereka pakai? Ayat-ayat mutasyabih. Walihada, oleh karena itu kata tajidu kathiran minal munharifin fil aqaidi wal a'mal. Karena itu kamu akan dapati banyak ya dari orang-orang yang menyimpang fil aqaid dalam akidah keyakinan wal amal menyimpang dalam amalan. Itu yang menyimpang dalam perkara apa? Menyimpang dari jalan yang lurus dari as-siratal mustaqim. Yang menyimpang kamu akan dapati mereka itu yahtajuna 'ala firafihim bi hadhihi al-ayatil mutasyabihah. Mereka berhujjah atas penyimpangan mereka, kesesatan mereka, kekeliruan mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabih ini. Subhanallah. Ya. Berarti apa? Ada dalilnya? Ada dalilnya mereka? Ada dalilnya? Ayat-ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran. Tapi al-mutasyabih. Bahkan tadi saya sudah koreng tadi. Dan taruh upaya mereka mutasyabih ini dia pakai membalik untuk tahrif ilmah. Dia jadikan jalan untuk mentahrif. Jadi yang jelas mana dia mau kasih kabur juga. Persis sama. Bisa paham ini? Ini kerjanya berbalik. Semua dari Khawarij dari ini. Tidak ada semua dari ini. Semua dari ini. Bisa paham ini? Jadi, tapi yang dia jadikan dalil, coba ayat adalah ayat-ayat mutasyabih. Ya, ayat-ayat mutasyabih. Ini pentingnya pembahasan ini kita harus tetap hati-hati. Bisa paham ya? Jadi insya Allah.
pertemuan selanjutnya ini melengkapi pembahasannya sudah. Yaitu mawhimut ta'arudi fil Qur'an. Tempat-tempat yang disangka ada ta'arud, ada kontradiksi, ada pertentangan makna dalam Al-Qur'an. Mawhim apa? Isim, isim makan, tempat-tempat di mana saja itu. Antum lihat ini dari apa yang beliau sebutkan ini sampai detik ini kita pakai. Ya. Ya. Sampai detik ini kita masih ingat pembahasan. Di antaranya itu tentang hidayah, ya kan? Di satu ayat ditetapkan hidayah untuk Nabi. Di tempat yang lainnya, ayat yang lainnya dinafikan hidayah dari Nabi. Ini kan kelihatan apa? Kontradiksi. Ini tasyabuh juga masuk. Kalau orang tidak paham, maka bertentangan. Ya kan? Paham ini? Ah, di sini nanti bisa, kalau tidak mengetahui yang seperti ini orang bisa salah paham. Salah paham. Ya. Itu yang disebutkan oleh Syekh kemarin. Bisa disangka, ini ada pertentangan. Ayat 1 menghantam ayat yang lain. Padahal bukan menghantam, malah di situlah al-bayan. Ya. Oh, jelas, oh, ternyata hidayah dua. Ada hidayah taufik wal ilham, ada hidayah irsyad. Oh, luar biasa. Iya. Malah cocok tahu, cocok tahu. Begitu. Nah, itu kalau kita paham. Tapi kalau tidak, begitu. Ya, ibtigha al-fitnah. Ya, itu bisa menjadi fitnah bagi manusia. Membuat orang ragu. Ya. Paham ini? Membuat orang bingung terhadap Al-Qur'an. Nah, ini insya Allah apa kita akan baca di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini memang saya katakan dari awal, ini pembahasan pas sangat penting dari buku ini dan betul-betul menjadi dasar yang insya Allah sangat kuat kalau kita mungkin di sini pembagian-pembagian yang contoh-contohnya ini saja hafal dulu, tidak usah mikir kesana kemarin dulu. Ya, ini saja antum hafal ya pembagian Al-Quran ya dari ihkam dan tasyabuh, tak? Ah, kemudian contoh-contohnya. Kalau mau kifur rasifin afil, itu kan ada jawabannya. Tak? Dari tasyabuh yang sebelumnya disebutkan tiga contoh. Contoh pertama, kedua, ketiga. Baru masuk jenis anwa' tasyabuh fil Quran. Paham ini? Hakiki dan nisbi. Bisa dipahami ini? Baik. Baru terakhir, hikmah fi tanawwu'il Quran ila muhkam wa mutasyabih. Ya. Ini juga semacam apa? Kesimpulan. Apa hikmahnya? Ya, kemudian yang kalimat terakhir itu seakan-akan jadi kaidah untuk kita. Ya, orang-orang yang muharif yang menyimpang ya dalam perkara akidah, amalan, perkara apapun itu mereka berhujjah dengan ayat Al-Qur'an juga. Tapi bukan ayat muhkam, tapi ayat mutasyabbih. Dan itu kita dapat. Silakan. Ya, silakan kalian. Tapi jangan sengaja ya, atau mau gaul sama orang-orang sesat nanti antum. Al-mar'u 'ala dini khalil. Ya, seorang itu sesuai dengan agama, teman. Ya, tapi maksudnya itu, kalau misalnya enggak sengaja misalnya. Ya, paham ini, lihat ini. Itu mereka berhujjah. Coba lihat majelis-majelisnya yang lebih dah. Hah? Majelis-majelisnya yang lebih dah. Pelajaran-pelajaran. Itu kan ada mereka bahas ayat. Tapi coba lihat. Mereka pahami bagaimana itu ayat. Khususnya ayat-ayat tentang si. Ya. Coba itu zaman Imam Malik, coba. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa kan dipahami, dimaklumi. Ya, dari sisi bahasa besar. Masih ada yang datang kepada Imam Malik tanya, "Kaifa istawa?" Baik marahnya. Disebutkan di dalam percakapan kisahnya itu Imam Malik itu langsung merah namanya. Langsung merah muka, langsung keluar. Itu tegang. Itu ditanya begitu, ini perkara besar. Sama baru keluar itu ucapan. Setelah keluar itu ucapan disuruh cerita. Itu zaman Imam Malik. Ya, sudah begitu orang memahami sudah mulai. Ya. Paham ini? Ya kan? Nah. Bisa paham ini? Nah, gitu. Hati-hati. Sekali lagi ini kaitan eratnya ini pembahasan adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang dalam ayat disebutkan ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Ya,
Dia takwil, takwil arahkan paling gampang takwil, takwil. Ya, paham ini? Tolak takwil dan seterusnya. Kalau kita ahli sunnah, ya, ar-rasul kunna fil santai. Tetapkan. Bagaimana Allah tetap? Tetapkan. Kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala ta'til. Dan seterusnya. Selesai. Ya. Selesai. Mereka tidak pusing. Yaitu baik. Bagaimana menderitanya itu hidupnya kalau dia baca Al-Quran. Baca penetapan rahmat, penetapan ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Pusing tak? Karena apa? Akhirnya sudah menolak. 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 Menetapkan sebagian. Baca ayat isi pun baik. Menderita. Bayangkan itu. Baca satu juz itu yang bisa. Sakit kepala. Sudah berapa sifat di situ? Takwil, takwil, sifat, takwil, sifat, tak. Penyakit. Dan tadi rumah siapa? Sudah ada penyakit, kalau dia tidak obati. Pala mazagu, mazagu. Hati-hati. Dan tes-tes ilmu. Ya. Banyak nih orang menyimpang, banyak. Dari sisi pernikahan, sebab teman, istri. Ya. Disama ini. Ada itu orang yang penghafal Quran, ahli Quran, nikah sama sepupu satu kalinya khawarijiyah. Perempuan khawarij. Ya, awalnya bagus saja, istiqamah. Tapi pas nikah, ujung-ujungnya dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, Imran bin Khattab. Istri. Ya toh? Hati-hati. Ya. Dan itu pelan bertahap. Menyimpang, menyimpang, pelan, terus dia tidak obati, tambah parah, tambah parah. Tahun depan sudah lain-lain, 2 tahun depan. Ya, paham ya? Begitu. Ya, 5 tahun, eh sudah jalan sampai, eh sudah. Ya, bisa dipaham ini? Baik. Ini apa, di antara dasar yang harus kita pahami, ya, pahami. Insya Allah kita akan dapat banyak ini seperti ini dalam pembahasan Al-Asma'ul Husna. Paham ini? Syubah-syubah dan lebih dan seterusnya. Itu kan mereka sebut ayat, tak? Ya. Nanti melihat Qaidul Mutlak. Ya? Al-Qaidul Mutlak. Nanti silakan buka di pembahasan terakhir. Tentang syubah. Tapi jangan baca sendiri. Hah? Itu ayat, ayat, ayat. Dijawab semua sama si Al-Yusri. Penyerahnya. Hah? Kitab Al-Qaidul Mutlak. Sudah tamat, tak? Oh nanti sama Ustaz Isrul. Ya. Tuh kemarin di Gontang dibaca syubhatnya sama Ustaz Abu Dar. Ya, paham ini kalau guru saya juga di anu dibaca. Ada 20 kan berapa berapa. Sedikit tapi baca. Ini yang terputar-putar biasa di viral-viral itu di internet. Itu sampai dijawab dengan sangat-sangat jelas. Jawab. Itu mereka tuh tidak sedikit ya banyak ayat-ayat itu. Ini ayat bayi. Apa kau bilang? Ya, ini Allah bilang begini. Kalau kita tidak punya ayat-ayat muhkam kita kuasai, mati kita jauh. Ya, tapi itu terakhirnya jangan membuka muka dulu musnah sunni belakangnya. Tak balik. Itu orang baca dari kanan ke kiri. Dia di paling kiri itu sedikit berapa lembar? Ya, ya berapa lembar? Tapi penuh jawaban-jawaban yang tegas, rinci, luar biasa. Syubhat semua ada sekitar 20 kata salah itu. Amin ya? Itu di itu bentuk saja. Ya bentuk. Itu mereka bawa ayat-ayat. Ha? Baca syah, baca syah. Baik, sekian dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.